Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari ini 12 Ogos 2021, 3 Muharram 1443 Hijrah. Jam yang ketiga, terima kasih kepada anda insyaAllah sehingga pukul 11 kami akan bersama dengan anda. Dan sekarang kita akan bercakap mengenai bagaimana kaedah pembayaran zakat. Dan saya bersama dengan Amran, Encik Amran bin Hazali, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang. Dan hari ini kita akan memberi fokus bagaimanakah kaedah yang dilakukan oleh Zakat Pulau Pinang dalam urusan pembayaran zakat dan segalanya yang berkaitan dengan zakat di negeri Pulau Pinang. Jadi assalamualaikum Encik Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita telah pun berada dalam situasi pandemik COVID-19 ini lebih 500 hari ataupun dengan secara tepatnya bermula Mac tahun lepas hinggalah sekarang. Jadi bagaimanakah Zakat Pulau Pinang menghadapi situasi berikutan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini dalam konteks urusan dengan pembayar dan juga penerima zakat? Okay. Terima kasih Cik Ridwan, terima kasih Selamat Pagi Malaysia, terima kasih TV1. Balik kepada persoalan yang ditimbulkan, sebaik sahaja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan sekatan pergerakan penuh pada awal bulan Jun yang lepas, Zakat Pulau Pinang telah mengambil inisiatif untuk menulis surat kepada Majlis Keselamatan Negara Cawangan Pulau Pinang bagi memohon kebenaran melaksanakan tugas-tugas bantuan khususnya tentang bantuan makanan kecemasan kepada mereka yang benar-benar terjejas. Ini penting kerana zakat pada dasarnya tidak disenaraikan sebagai salah satu daripada essential services ataupun perkhidmatan perlu. Jadi dengan kebenaran tersebut, alhamdulillah kami telah berjaya menyampaikan, menyalurkan bantuan makanan kecemasan kepada penerima-penerima. Itu dalam konteks penerima zakat. Dalam konteks pembayaran zakat juga, Zakat Pulau Pinang telah memudahkan masyarakat untuk membayar zakat melalui portal zakatpinangtoyou.com, JomPay, lain-lain bayaran atas talian. Dan selain daripada itu, bagi memudahkan lagi masyarakat di Pulau Pinang untuk berurusan dengan Zakat Pulau Pinang, maka diwujudkan 12 talian hotline untuk masyarakat menghubungi Zakat Pulau Pinang sewaktu, khususnya di waktu pejabat, iaitu 6 talian untuk urusan permohonan zakat dan 6 talian lagi untuk urusan pembayaran zakat. Dan bagi tujuan tersebut juga, Zakat Pulau Pinang telah menyediakan beberapa bantuan khas kepada mereka yang betul-betul terjejas. Sebab dalam situasi hari ini, Ridwan, dapati terlalu ramai wujudnya apa yang disebut sebagai miskin sementara ataupun satu istilah lagi yang diperkenalkan, iaitu asnaf segera. Dan Zakat Pulau Pinang telah memperuntukkan sebanyak 6.5 juta ringgit khususnya untuk bantuan sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 dan juga Fasa 2 dan seterusnya. Dan sudah pasti semua ini dilaksanakan dalam keadaan kita mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Tuan ada sebut tadi tentang skim-skim bantuan yang akan dilaksanakan dan juga telah dilaksanakan oleh Zakat Pulau Pinang, terutamanya untuk membantu masyarakat yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19. Mungkin Tuan boleh kongsikan apakah skim-skim bantuan tersebut dan sehingga hari ini berapakah jumlah yang telah diperuntukkan oleh Zakat Pulau Pinang untuk membantu mereka ini dan juga peruntukan yang telah pun diletakkan dalam skim-skim bantuan ini. Baik, untuk makluman, mengambil pengajaran tahun 2020 ketika PKP1 dilancarkan atau dilaksanakan, sepanjang tahun 2020 Zakat Pulau Pinang telah membelanjakan sebanyak 15.9 juta khusus untuk bantuan khas COVID-19. Jadi sepanjang manakala untuk 2021 bermula daripada bulan Jun yang lepas, kita telah memperkenalkan 2 skim bantuan khas yang memberi tumpuan kepada golongan-golongan yang tersat yang benar-benar terjejas dengan pandemik ini. Yang pertama ialah skim bantuan kecemasan ataupun skim bantuan makanan kecemasan dengan peruntukan berjumlah 1.5 juta ringgit. Dan yang kedua ialah skim bantuan khas zakat COVID-19
yang telah memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit Malaysia yang memberi tumpuan ataupun fokus kepada golongan berikut, iaitu yang pertama pekerja gaji bulanan ataupun harian yang memang tidak lagi mendapat income daripada majikan, yang kedua pemandu-pemandu teksi ataupun e-hailing, peniaga-peniaga pasar bala, pasar tani, guru-guru agama yang tidak ada majikan ataupun pendakwah bebas seluruh negeri Pulau Pinang. Dan juga kita memperuntukkan bantuan tunai one-off sebanyak RM500 kepada keluarga pesakit-pesakit COVID-19 yang diminta untuk kuarantin di rumah. Selain daripada skim bantuan yang saya sebutkan tadi, kami juga telah mengadakan satu misi, iaitu misi mencari bendera putih di sekitar negeri Pulau Pinang. Dan walaupun tidak ramai sebenarnya yang mengibarkan bendera putih di Pulau Pinang, alhamdulillah, tapi kita masih lagi turun ke padang dan membantu. Dan sebenarnya skim bantuan ini, untuk mengetahui Ridwan dan para penonton sekalian, telah dibuka semula walaupun telah ditutup pada bulan Julai yang lepas. Kita buka semula pada 9 dan hingga ke 15 Ogos ini, dan permohonan boleh kita buat melalui zakatpinangtoyou.com, insyaAllah. Dan akhir sekali juga, kita juga bekerjasama dengan masjid-masjid terpilih di seluruh negeri Pulau Pinang dengan mewujudkan gerobok rezeki ataupun food bank lah yang mudah bahasanya, untuk masyarakat sekitar mendapatkan bantuan makanan kecemasan di masjid-masjid yang terpilih. Jadi jumlah agihan terkini bagi skim bantuan khas berkenaan khususnya untuk makanan, kita telah mengedarkan sebanyak 4,862 bakul makanan yang melibatkan perbelanjaan lebih daripada 807,000 ringgit Malaysia. Manakala untuk skim bantuan khas yang saya sebutkan ditujukan kepada ataupun difokuskan kepada golongan-golongan yang saya sebutkan tadi, kita telah membelanjakan sebanyak hampir 1.4 juta ringgit Malaysia melibatkan penerima seramai 2,766 orang. Jadi jumlah itu cukup signifikan dalam membantu masyarakat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Tuan juga ada sebut tentang zakat Pinang toyou.com, yang mana ia memudahkan masyarakat ingin membayar zakat dan juga membuat pelbagai lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan juga, cerakinkan apakah servis-servis yang disediakan di bawah zakatpinangtoyou.com. Okay, zakatpinangtoyou.com ini diwujudkan sebagai satu langkah ke arah pengurusan zakat secara digital bagi memenuhi kehendak semasa lah. Hari ini kita tahu ramai yang berurusan secara atas talian. Walau bagaimanapun, kita masih lagi meraikan pemohon-pemohon khususnya yang masih lagi mahu menggunakan kaedah konvensional. Walau berbalik kepada soalan tadi, antara kemudahan yang disediakan melalui portal zakatpinangtoyou.com ini adalah boleh mengira zakat atau mentaksir zakat, boleh juga membayar zakat melalui zakatpinangtoyou.com, boleh menyimak sejarah pembayaran ataupun simak cara membuat cetakan bayaran zakat, receipt, dan juga boleh membuat permohonan skim kafalah mahabbah, iaitu satu skim khairat kematian untuk pembayar zakat dan juga penerima-penerima zakat yang di bawah kategori-kategori tertentu, dan juga permohonan untuk menyertai skim sakinah ataupun skim potongan gaji di Zakat Pulau Pinang juga boleh dibuat melalui zakatpinangtoyou.com. Selain daripada permohonan bantuan seperti derma siswa, IPT, bantuan permulaan ke IPT, bantuan khas COVID-19 juga melalui zakatpinangtoyou.com. Dan juga banyak lagi lah skim-skim bantuan yang kita akan masukkan ke dalam zakatpinangtoyou.com, insyaAllah. Jadi mungkin di akhirnya ini, apakah saranan daripada pihak Zakat Pulau Pinang kepada masyarakat di luar sana, terutamanya apabila ia timbul isu pembayaran zakat lambat dan sebagainya, bagaimana? Baik, saya suka menasihatkan kepada masyarakat di luar khususnya yang menetap di Pulau Pinang supaya dapat terus memberi sokongan kepada Zakat Pulau Pinang dengan membayar zakat kepada Zakat Pulau Pinang. Selain daripada itu, kita juga
boleh mendapatkan segala maklumat tentang aktiviti, baik aktiviti agihan mahupun aktiviti kutipan melalui segala platform media sosial yang ada di Zakat Pulau Pinang, termasuk di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube juga ada. Jadi semua maklumat-maklumat ini boleh didapati daripada platform media sosial tersebut. Cuma tentang proses itu, ya, kadang-kadang memang kita akui berlaku kelewatan, tetapi kelewatan itu biasanya disebabkan oleh dokumen yang tidak mencukupi dan sebagainya. Sebab kita di Zakat Pulau Pinang ataupun di Zakat mana-mana negeri pun, kita proses bantuan itu sentiasa disemak, diaudit dan sebagainya, dan kita nak pastikan bahawa hanya mereka yang benar-benar layak dapat menerima zakat daripada badan-badan zakat, khususnya di Pulau Pinang. Dan sudah pasti saya ingin juga menasihatkan supaya kepada para pembayar khususnya dapat membayar zakat mereka melalui melalui zakatpinang2u.com. Dan kepada penerima-penerima zakat, khususnya kepada masyarakat Islam yang mungkin mengetahui mana-mana individu atau keluarga yang menghadapi kesukaran semasa tempoh pandemik ini, dapat menyalurkan maklumat itu melalui masjid kariah masing-masing ataupun terus kepada Zakat Pulau Pinang agar mereka ini dapat dibantu sesegera mungkin, insya-Allah. Jadi insya-Allah itu yang kita inginkan, untuk kita membantu masyarakat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Amran bin Hazali, Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang. Baiklah, selepas ini